Teman-teman, ini saya sedang ngantri. Jadi ini saya sedang mau berangkat ke acara Malang. Ini saya sedang di pemberhentian bis Surabaya, Wirawiri Surabaya. Saya mau naik ini, teman-teman. Jadi naik kayak angkot gitu di Surabaya, murah banget bayarnya. Jadi nanti dari sini terus ke tempatnya Pak Onggo, dari Pak Onggo langsung berangkat. Gitu ya, ikuti terus perjalanan saya di kegiatan event Ontel di Malang, teman-teman. Thank you. Oke, teman-teman, ini saya sudah sampai di acara kegiatan Malang di Sowan 2023. Terus kemudian ini pintu masuknya. Jadi kalau teman-teman nyari itu jangan langsung ke lapangan Ranpal ya, teman-teman. Tapi nyarinya adalah lapangan Dodik Bela Negara. Gitu ya. Jadi lokasinya seperti ini. Kita akan coba jalan-jalan ke stand-stand yang ada nanti gitu ya. Supaya kita bisa lihat keseruannya di dalam. Yuk, kita jalan-jalan ke dalam yuk. Oke, teman-teman, ini pintu masuknya. Jadi Sowan 2023. Jadi lapangannya seperti ini. Jadi memang kondisinya agak gelap, teman-teman. Jadi ini sekretariat Sowannya. Sekretariat Sowan. Jadi ini teman-teman sedang nyiapin nomor peserta, lagi nyiapin semuanya ya. Nomor peserta, nomor dada, pendaftaran, semuanya disiapin di sini. Ya. Oke, jadi ada infografisnya. Kilas tahu kayu bu ya. Di Malang. Keren sih ini. Ya, keren. Ini registrasinya. Jadi registrasinya. Keren banget ya. Keren banget. Terus ini teman-teman dari Kosi Kabupaten Malang. Oke. Keren, Pak. Siap jelas di Malang. Wow. Ya, keren. Wes, perorangan, Pak. Oke, siap, Bos. JM itu apa, Pak, singkatannya, Pak? Jumali, nama saya. Oh, Pak Jumali. Ya. Tak pikir apa, Pak, JM, Pak. JM dulunya nama perusahaan Lekting Panggung. Oh, keren. Karena sudah bangkrut kena corona, jeleput. Hancur semuanya. Sekarang panggungnya jadi simpel ya, Pak ya. Wah. Sound system dan lighting ini. Wih. Lighting untuk lightingnya. Sound dan lighting anu itu sama rigging-nya. Wih, rigging-nya teman-teman. Saya enggak dibawa. Oke. Mantap, Pak. Sukses, Pak. Apaan ya? Wah. No. Komplit ya, Pak ya. Keren. Oke, Pak. Thank you, Pak. Terima kasih. Oke, ini teman-teman dari Rokok Jaya. Oh, sponsornya adalah Gudang Garam, teman-teman. Ya, ini tempat untuk fotonya, foto selfie. Ada dua sepeda yang dipajang. Sepeda pertama adalah PSA, ini ya. Aksesorisnya keren banget. Lampunya lampu Bos, teman-teman. Oh, bukan. Lampunya adalah lampu Lukas, teman-teman. Lampu Lukas. Dinamonya Bos. Eh, tapi warnanya hijau, teman-teman. Warnanya keren. Yang ini cross frame. Cross frame. Tapi saya enggak tahu cross frame-nya. Oh, sepertinya buatan baru ya cross frame-nya ya. Ini keren sih. Keren banget. Jadi teman-teman bisa spotlight foto di sini sih. Spotlight foto di sini. Keren banget. Oke, ini bapaknya sedang ini ya. Sedang serah terima untuk dari sponsor kepada sepertinya pengurus Kosti ya, teman-teman ya. Pengurus Kosti Kabupaten Malang. Kota Malang. Nah, gitu. Oke, keren banget tuh. Teman-teman ya. Oke. Keren.
Oke, lanjut ya. Jadi ini yang ini, oh ini kayak kayak jual kaos teman-teman. Jadi satu sepeda sejuta saudara Sowan 2023. Jadi kayak merchandise dari kegiatan Sowan. Bagus banget bahannya. Sablonnya juga bagus, pasti sol. Ya kita nanti coba tanya ya, harganya berapa. Dan ini keren sih, warnanya bagus, keren-keren banget. Ya yuk kita coba tanya ya. Oke, Mas ini berapaan Mas? Yang ini 100.000. 100.000 ya. Skala size. Skala size. Tapi kalau ya, untuk ukuran XL tetap harganya. Untuk yang triple tambah 5.000. Oh, tambah 5.000 ke atas. 5.000 kelipatan. Dan ini kaos resminya dari ini ya, kegiatan ini ya, Sowan ya. Woi, keren 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 keren. Kalau untuk yang lengan panjang harganya 110. Lengan panjangnya harganya 110. 110. Wow. Ini keren banget. Dari Cotton Combat, perjanjiannya kalau mau beli biasanya dicuci mesin cuci, pakai mesin cuci. 3 kali atau 5 kali rusak dikembalikan uangnya 100%. Wih, 4 kali lipat. Wih, keren ya. Ini jualan yang keren nih, jualan keren nih. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Saya ambil satu, Mas. Oke. Okay. Kita beli ya, teman-teman ya, ayo. Oke, okay, teman-teman. Jadi okay, di siap. Channelnya Sepeda Rakyat Kecil setiap event kalau bisa sih ikutan beli ya, Mas ya. Jadi okay, saya pun juga ikut meramaikan kegiatan karena saya tahu membuat acara itu enggak gampang gitu ya, Mas ya. Betul, sangat betul sekali. Betul. Dan kalau teman-teman datang ke event, jangan ragu-ragu untuk beli tiketnya, beli merchandise-nya, supaya teman-teman bisa ikut meramaikan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Kosti sendiri. Oke, perjanjiannya Om. Perjanjiannya ya. Kalau dicuci pakai mesin cuci rusak, ya kan? 3 kali atau 5 kali cuci rusak diganti 100% uangnya dikembalikan 2 kali lipat. Oke, oke. Nah, coba kita cek kembalikannya kemana Mas? Boleh tahu nomornya Mas? Langsung bisa. Cari aja di Facebook kami, DNP Screen Printing. DNP Screen Printing ya. Oke. Oke, oke. Original okay, produk Jombang. Original. Kok Jombang? Asli Jombang. Asli Jombang, Jombang ya. Oke, 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 oke. Jombang Kota Santri. Jombang Kota Santri. Dibuat di Malang. Oke. Okay. Eventnya. Oke. Okay. Thank you ya Mas ya. Terima kasih. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Oke, okay, kita jalan-jalan lagi. Kita udah dapat kaosnya. Jadi udah dapat kaosnya. Kita mau jalan-jalan lagi. Kita mau cek lagi jualan-jualan teman-teman di UMKM gitu ya. Yuk, kita pantau yuk. Oke, okay, teman-teman. Ini pedagang jualan makanan. Jadi memang sudah disediakan tempat-tempat makan. Ini ya, bakso sayur. Wih, keren sih. UMKM-nya Es Degan. Kita nggak jalan-jalan ke Kelitikan dulu, kita jalan-jalan ke UMKM-nya ya. Ada soto, terus ini keren ini. Ini Mas Irmano. Nah, ini Pak Pur juga. Halo Pak, teman-teman, ini saya sudah bersama Pak Pur, ketua Kosti pusat gitu ya, pengurus Kosti pusat. Nah, Pak, ini tanggapannya kegiatan ini gimana Pak? Ini sebetulnya apa ya, saya bilang udah lama banget sih malah nggak bikin acara ya. Betul, lama betul banget. Saya terakhir ke sini waktu itu pelantikan Pak Hendri jadi ketua Kosti Malang tahun berapa itu. Udah lama banget dan ini saya pikir bagus lah, keren banget. Ada event dan ini lokasinya juga enak ya Pak, enak ya. Lokasinya enak dan apa ya, saya bilang rame lah, rame. Oke. Nah, teman-teman ikuti keseruannya besok pagi. Ini setelah ini kita akan ada kenduri ontel di atas panggung, pasti rame banget. Oke ya, yuk ikuti terus ya. Oke teman-teman, lanjut lagi. Ini kegiatan di UMKM-nya. Jadi banyak banget kegiatan di UMKM-nya. Ada banyak makanan-makanan yang sudah disediakan, teman-teman. Gitu ya, jadi jangan takut kelaparan. Rame banget. Ada macam-macam makanan yang ada bakso, soto, ayam goreng, lengkap ya, lengkap banget. Coba kita cek ya satu-satu ya. Nah, ini teman-teman nontel nih sudah ada di sini semua nih, gitu. Nah, isi bensin. Ini sudah mulai merapat teman-teman. Komunitas Ontel Malang. Wah,
keren ya. Acaranya rame banget dan bagus banget. Oke, kita jalan-jalan lagi, kita cek-cek lagi di lapangan kita ya. Yuk, jalan-jalan yuk. Oke teman-teman, yuk kita jalan-jalan yuk di bagian kelitikannya sekarang. Jadi di bagian kelitikannya kita turun. Ini di stand komunitas sepeda tua Indonesia. Ada jualan ini teman-teman, ada jualan lukisan, beberapa sepeda, bunga. Jadi ini ya. Jadi konverten. Oh, saya enggak tahu ini merek apa. Ya. Ini mobil kapten, lukisan-lukisan, foto-foto. Oke. Oh, ini. Ini keren ya. Perlengkapan-perlengkapan zaman dulu. Ini keren. Itu ya, hiasan-hiasan, mainan-mainan jadul. Ini Mas Jimbim ya, Mas Jimbim sedang jualan satu, teman-teman semuanya. Oke, kita coba lihat lagi ya. Nah, barang-barangnya. Keren banget. Ini teman-teman. Tuh, ini ada sepeda roda 3. Sepeda roda 3, sepeda anak. Keren, semuanya lengkap. Lengkap banget. Lengkap banget. Ini kostum, teman-teman. Jadi kostum. Ini kostum. Kostum-kostum penjajah gitu ya, atau kostum perjuangan zaman dulu. Lengkap banget. Dan juga ornamen-ornamennya, helm, senjata, terus kemudian ini ya, sepatu-sepatu, ornamen-ornamen buku-buku jadul, semuanya lengkap di sini. Gitu. Nah, ini gelap-gelapan nih. Nah, ini gelap-gelapan. Maksudnya, ini jualan topi, topi-topi-topi jadul. Topi-topi jadul, semuanya lengkap di sini. Nah, ini Pak Agus. Oke. Yuk kita jalan-jalan lagi yuk. Lihat pameran sepeda sekarang. Oke, kita lihat pameran sepeda. Ini sepedanya cukup banyak, jadi kita nanti bisa review satu-satu. Ya, semoga teman-teman juga berkenan lihat sepeda-sepeda ini ya. Oke, teman-teman.